Aku Nazri. Aku nak ceritakan tentang keluarga aku, keluarga jelatang, Alu Gajah. Ini mak abah aku, Cik Mat dengan Mak Iti. Kedua-dua yang paling aku sayang. Ini Mak Long aku, anak pertama dalam keluarga ni. Mak Long aku ni lah paling tak banyak cakap, sporting. Ini Mak Long aku dan family lah Ampang. Anak dia paling ramai dalam keluarga jelatang. Ini Pak Ngah dan Mak Ngah aku. Diorang stay dekat Serting. Anak kedua dari keluarga jelatang. Dia boleh buat bincang, sporting juga, tapi garang. Ini adik-beradik aku, sepupu sepapat aku. Susah senang, happy, semua kita bersama. Ini Alang aku, Alang Ajak. Dia duk PD, paling garang masa aku kecil dulu. Kuat mengarah orang tua ni. Sekarang dia lah pak saudara aku yang paling selalu kena buli. Tapi aku cukup sayang dia. Dan itu Mak Lang aku. Mak Lang paling sporting, paling relax, cool. Dia punya cool tu yang buat semua jadi slow. Tapi perfect. Ini induk aku. Dia stay dekat Ampang. Dia pun tak ramai anak macam aku. Ada dua je. Tengok muka dia pun dah tahu garang dia macam mana. Dulu dekat kampung, satu rumah dia boleh kejar aku. Kuat mengarah, kuat garang, tapi cukup sayang dengan kita orang semua. Dan ini family aku. Aku dua beradik je, dua beradik lelaki. Keluarga kita tak ramai, tapi kita orang happy. Mak, kalau nak ikut kan, semua adik-beradik dia, semua garang-garang belaka. Aku tak tahu ikut perangai siapa. Mungkin ikut perangai arwah atuk. Atuk dulu garang. Imam katakan. Bapak aku, Cik Mat, dia cool, relax. Kadang-kadang garang juga, tapi dia boleh buat bincang. Kira settle tepi, PM tepi je dengan dia. Paling aku hormat dan paling aku sayang. Yang ni last kali dalam keluarga ni, dalam keluarga jelatang, Bus Usyura. Paling disayangi oleh keluarga ni. Dia paling bongsu. Dia tonggak dalam keluarga ni. Dan sebelah dia, pak saudara aku, laki dia, nama pun sama macam aku, Nazri. Dia paling relax, paling cool. Apa pun boleh. Korang suruh je apa dia buat. Apa benda pun dia boleh buat. Aku pun pelik, mana dia belajar pun aku tak tahu. Tapi dia steady. Aku respect dia. Dan ini cerita aku, keluarga aku, bini aku, anak-anak aku. Nama bini aku Husna. Alhamdulillah. Ini dah tahun ke-6 rumah tangga kami. Alhamdulillah aku dapat dia. Dia seorang penyabar, penyayang, disenangi oleh keluarga aku. Alhamdulillah hidup kami happy. Walaupun aku garang, aku take care, aku caring kat dia.
dia banyak sabar pasal perangai aku. Aku cukup sayang keluarga aku, dia dan anak aku. Mak pak aku pun happy dengan dia. Semua orang boleh terima dia. Cukup bagi aku. Syukur alhamdulillah. Inilah cerita keluarga aku, keluarga Jelatang. Aku harap tahun ini lebih bermakna. Raya tahun ini lebih bermakna bagi keluarga aku. Syukur alhamdulillah aku dapat bersama-sama dengan mereka. Terima kasih tak tinggal. Alhamdulillah. Dan aku ucapkan selamat hari raya. Hari Fitri dari kami, anak-anak Jelatang, Pulau Gajah Melaka. Assalamualaikum.